Teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia. Kita udah di dalam Periklindo. Ini adalah tahun kedua pameran Periklindo. Jadi khusus untuk motor dan mobil elektrikal plus spare part aksesoris lain-lainnya. Belakang gue ini udah stand BUMN langsung. Ayo pakai Molis dan kita bakalan lihat ada stand apa aja di sini dan ada motor listrik apa yang baru, mobil listrik apa yang baru. Kita langsung aja lihat seberapa besar pameran ini, seberapa lengkap. Tetap di channel ini. Jangan lupa komen, share, sama subscribe. Nah, ini stand Kurnia Motor. Stand yang menurut gua satu-satunya yang paling apa ya, kena hook banget gitu loh. Karena dia tulis stiker di bodi mobilnya tuh gede banget. 100 juta on the road sama 85 juta on the road. Udah dapat mobil 4 seat, ya kan? Terus top speednya bisa sampai 100 km per jam sama daya tempuhnya itu 120 kilo. Gila banget kan? Dan ini kalau teman-teman nih, datang ke sini, getok dia punya body, semuanya full metal, besi baja. Kebayang nggak? Kalau misalnya amit-amit ya, tubrukan, tabrakan sama mobil lain, ya sekelas, sorry ya, kayak LCGC gitu, mana yang bakalan hancur? Dia sih paten banget ini bodinya. Nah, harga paling murah dari 85 juta, ini yang 100 juta, ada lagi yang 135 juta, itu atasnya udah ada solar panel. Jadi sambil ngecas, sambil pakai, gila banget. Dan dia ada buyback guarantee. Sama kayaknya kalau selama pameran ada gratis motor listrik deh kalau beli. Soalnya di tengah tuh ada tulisan gratis motor gitu loh. Kita lihat yuk. Ya kan, full AC, head unit, sound system segala macem. Pokoknya rapi banget, AC-nya juga dingin. Gila banget sih ini sih. Cakep banget. Teman-teman, ini kita juga bisa upgrade. Jadi dia punya baterainya itu di upgrade jauh lebih gede. Daya tempuhnya bisa sampai 340 kilo. Sama kecepatan maksimumnya, top speednya bisa naik jadi 150 km per jam. Gila banget sih ini sih. Ini udah kayak mobil konvensional bensin. Tapi ini fully elektrik. AC-nya juga dingin. Joknya juga asik. Bodinya semua full. Metal. Gila. Ini body, semua full metal. Evap AC juga gede banget, gila. Kompresor, buset, luar biasa. Nah, teman-teman, kita udah di standnya Kimco. Ini motor listrik Kimco yang baru dikenalin juga di pasar Indonesia. Pencetannya keren juga di tengah nih. Waduh. Ini E1X, jadi memang belum dijual buat pasaran retail umum, belum B2C, masih ke B2B denger-denger. Jadi mungkin nanti buat ini kali ya, program sama Grab atau Gojek gitu loh. Ya, kita bakalan lihat lah nanti, kayak Volta aja kan juga kelihatan tuh power by Grab atau gimana gitu kan. Nah, ini mungkin ya nanti Kimco kita lihatnya seperti itu sih, masih B2B. Kalau speknya sih rata-rata masih sama ya. C
sama aja baterai udah lithium, berat 90 kilo. Wuih, 2500 watt. Jadi top speednya bisa sampai 75 km per jam. Terus daya tempuhnya mana nih? Daya tempuhnya 90 km, tapi kecepatannya cuma 30 konstan. Modelnya sih yang cakep sih. Putih, bersih, jok abu-abu, bagus banget. Cuman behel belakang nih mirip-mirip kayak Uwinfly lagi nih sebenarnya. Model lebih itu. Kenapa ya? Motoristik rata-rata kalau ada behel tuh behelnya begitu ya. Lampu belakangnya cakep banget. DRL sama sen kiri kanannya kecil. Ini cakep sekali nih. Showbreaker 2 cakep juga, merah kena. Dan ini plastik tapi padat sekali, enggak goyang, paten. Ban juga gambot, gede, lebar. Cakep banget sih ini sih. Kita lihat nanti kalau misalnya udah di jalan gimana. Stanza IG. Ini brand baru juga. Dan seri Powerbull yang tengah, mirip-mirip kayak Vario begitu. Tapi kalau kita lihat bagian belakangnya ya, empat bracket tread, lampu, sama dia punya swing up, mirip-mirip banget kayak Volta 401 sih sebenarnya sih. Lihat dari jauh aja, berhubung kita udah pernah bongkar, ya lihat aja tuh kita kayak udah tahu gitu loh. Harganya 11.200.000 dan speknya standar ya, biasa aja ya, 1000 watt, baterai 72 volt, 20 ampere, kecepatan maksimal 60 km per jam sama jarak tempuhnya 70 kilo. Ya, standar ya, biasa ya kalau motor-motor listrik yang range harganya belasan juta ya kurang lebih segitu sih. Kita lihat stand belakang yuk.